Sebelum kalian semua menonton videonya, JJJ mau kasih info menarik dan penting banget buat kalian semua anak bangsa Indonesia. Nah, kenalin U-Dictionary. U-Dictionary itu adalah kamus yang paling mudah, praktis, dan cepat. Jadi, di U-Dictionary ada dua fitur yang paling penting buat kalian untuk belajar bahasa Inggris maupun bahasa luar negeri. Nah, fitur pertama itu adalah conversation translate. Jadi, kita tinggal ngomong nih, misalnya, aku mau makan. Jadi, nanti dia langsung translate tanpa perlu kita ketik. Jadi, kalau misalnya kalian ke luar negeri, kalian tidak ngerti atau mau berbicara dengan orang sana, kalian tinggal sodorkan HP-nya, terus mereka bakal berbicara dan itu bakal ditranslate langsung. Jadi gampang, mudah, dan praktis banget. Yang kedua adalah fitur kamera. Fitur kamera itu kalian juga tidak usah lagi capek-capek ngetik. Kalian tinggal buka kamera kalian. Dan misalnya kalian ke luar negeri, ada pamflet begini, kalian tidak ngerti, kalian tinggal buka kamera dan translate. Jadi bakalan langsung keluar translate-nya. Nah, begitu mudah, praktis, dan pokoknya mantep banget ini U-Dictionary. Suatu hari kalian pengen keliling dunia, kalian tidak mengerti bahasanya, kalian bisa pakai U-Dictionary. Jadi itu begitu mudah, praktis, dan pokoknya mantul sekali. Jadi JJ bakalan tag link di bawah ini untuk download aplikasi U-Dictionary. Jadi kalian bisa langsung scroll down atau di bawah, kalian bisa langsung buka Google Play Store kalian ataupun App Store kalian. Nah, kalian tinggal langsung aja ketik U-Dictionary, itu bakalan keluar. Kalian tinggal download. Pipok, sambal pecak sabuncan. Mari kita langsung makan. Nih, ini sambal pecaknya menggoda banget, guys. Tengok, harum. Benar-benar ini surga banget, guys. Tuh telurnya. Ini tuh samcan pecak dari Crispy Pork. Nah, full banget, jamin kenyang satu box, enak, crispy lagi. Non halal. Soalnya guys, samcan pecak. Suka banget sama ini pecaknya. Dia kayak ada aroma ciri khas gitu. Nengok telurnya, setengah mateng. Bingung mau makan yang mana. Aku sebenernya mau pecahin telurnya nih. Tuh. Enak banget. Wangi banget gitu sambal pecaknya.
Jadi aku mau jelasin ya. Samcannya itu crispy banget sih. Ntar aku perbaiki headphone-nya. Oke. Bahkan minyak dari sambal pecaknya itu udah enak banget. Dan ini versinya bukan kayak yang manis-manis gitu. Lebih ke yang pedes. Tapi mantul. Udah main kepedesan. Tapi ini loh cabenya. Mantap. Meleleh banget.
kita taruh cabenya.